guys, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama channelnya Ozali. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, rezekinya yang berkah barokah, dan dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Yang lagi pada sakit, semoga lekas sembuh ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, ini video. Aku lagi mau ke Panggang Sari, ke tempatnya kakak aku, dan melewati persawahan ya teman-teman, tapi jalannya itu goyang karawang. Nah, ini aku setelah ke rumahnya kakak aku, ini aku mau lanjut review-review ke Pasar Baru Losari. Nah, ini tuh pasar baru buka. Nah, ini aku pertama kalinya ke Pasar Losari yang baru buka ya. Tadinya aku guys, pasarnya ada di terminal. Waktu dulu sebelum aku ke Taiwan, pasarnya ya di sini teman-teman. Tapi pasarnya itu ya masih acak adut ya. Sekarang tuh bisa tertata rapi udah ya. Itu kan cantik ya, tertata rapi gitu ya. Terus parkirannya itu sekarang tuh lebih luas tuh kan. Ini aku ada di belakang ya, bukan di depan. Nanti mungkin aku keliling dulu ya, karena aku tuh baru pertama kali tuh ini mau masuk tuh. Udah keren kan, dari samping aja. Wow, aku juga belum pernah masuk. Jadi kita semuanya masuk dulu ya teman-teman. Oke, ini aku mau mulai masuk tuh kan. Jadi lantainya tuh bersih. Waduh. Dari ujung sampai sini ya masih tertata rapi ya teman-teman. Lantainya juga masih bersih. Semoga ini bisa apa menjaga kebersihan ya. Tetap lantainya tuh tetap bersih. Jadinya enak tuh kayak di luar negeri kayak gitu. Ini aku mau keluar dulu teman-teman, mau review di luar tuh ada apaan ya. Ini kayaknya terang banget gitu. Nah, ini nantinya kayaknya mau ada lantai duanya, tapi lantai duanya mau buat apa aku belum tahu ya. Nah, ini aku udah di jalan raya. Ini banyak yang ngucapin selamat ya, selamat buka tuh dari Pasar Modern Losari gitu. Ini ya penampakan dari luar dari jalan raya itu ya teman-teman. Ini kios-kiosnya tuh masih pada kosong, mungkin karena baru dibuka jadinya mereka belum pada siap-siap ya, atau gimana aku kurang tahu lah. Sebelum kita lihat buruk, jadi aku kan ajak kalian ke Panggang, terus masuk keluar ke pasar gitu teman-teman. Lah maaf kalau ada nanti ada suara kambing ya. Aduh, ini aku udah ada di hajatannya ponakan aku. Pengantinnya itu cantik, cowoknya juga ganteng ya, buat pengantin sama wah ya. Lah untuk dede yang lagi sunatnya, semoga menjadi anak soleha ya.
keluarga besar aja. Ada Wong Irang dan Alhamdulillah. Mungkin Wong Irang dulu.